KPU Kota Palembang telah melakukan pendataan daftar penduduk potensial pemilih atau DP4 dengan mengecek kembali DPT Kota Palembang di Pilpres 2014 dan mendata ulang jumlah pemilih pemula. Syarifuddin, Ketua KPU Kota Palembang mengatakan, untuk jumlah DPT Kota Palembang di tahun 2014 sebanyak 1.160.471 jiwa. Namun jumlah ini masih dilakukan pengecekan kembali untuk melihat penduduk yang pindah dan meninggal dengan memerintahkan PPK dan PPS untuk mendata ulang. Nah itu kita prosesnya dari hasil ini kan sampai tanggal 18-19 Februari nanti, ada hasil itu merupakan akan diolah menjadi DPS. Nah DPS ini setelah DPS nanti itu daftar pemilih sementara. Itu akan diumumkan kepada publik dan kepada masyarakat apakah ini ada keluhan ataupun ada keresahan dari masyarakat. Contoh mereka umpama nama yang salah ataupun mereka belum termasuk ataupun juga mereka ini umpama. Untuk hasil pengecekan DP4 ini berlangsung sampai dengan 19 Februari 2018, yang dari hasil tersebut akan menjadi daftar pemilih sementara, dan kembali dilakukan pemutakhiran data sehingga nantinya didapat daftar pemilih tetap Kota Palembang 2018. Tim Liputan, Sriwijaya TV.